Datuk, Pip, Datuk. Okay, excuse me. Okay, okay, see you later. Datuk, kita apa benda yang kau gelabah sangat ni, Kairi, kenapa? Hey, kau tahu tak, aku tengah deal, 15% aku dapat keuntungan dalam 2 million, kau tahu berapa? Oh, kenal, relax, apa hal? Kita ada masalah, Datuk. Alah, masalah. Uruskanlah sini, apa lagi? Chef kita. Semalam tak tidur. Pagi ni datang lambat-lambat masalah, betul? Habis tu apa lagi masalahnya? Masalah ni ada kat dalamnya, Datuk. Datuk baca sini. Kau ni masalah kecil pun nampak takut. Atasnya dia. Apalah sangat yang masalah. Betul ke ni? Syed dah lari. Dah lari? Kenapa selalu macam ni? Kenapa selalu macam ni? Ha? Pergi urus sekarang. Pergi mampus. Mat. Ya, bos. Betul ke ni RM10,000? Betul, bos. Apa tebal ni? Semua duit sikit-sikit, bos. Mula-mula, dia nak pakai duit shilling. Kalau pakai duit shilling, pakai bestial lah kita, bos. Bagi kat si Shrek ni. Tak boleh harap. Lalu tukar singgit-singgit waktu raya. Ini tukar duit kat bank pun buat duit singgit lah. Ini RM10,000 seperti yang aku janjikan. Terima kasih, bos. Ha, kau dah boleh masuk ke dapur mula kerja. Tapi ingat, jangan tunjukkan muka kau. Aku tak nak nanti orang-orang Datuk Zahid tahu kau kerja kat sini. Baik, bos. Pergi masuk kerja. Terima kasih, bos. Saya masuk kitchen tu. Ya. Chef Shrek, baikkan saya air. Haus lah. Air oren lah. Bos, boleh bos ya? Air oren lah. Bos. Apa ni? Dia dapat duit. Si, takkan dapat tengok ya? Kau nak juga duit. Buat kerja sikit duit. Ha, dia yang buat kerja lebih tu duit singgit. Kau ambil duit siling ni. Hai, bos. Dia dapat duit kotak dan dapat silingnya. Eh, apa benda ni, bos? Ni nak boleh sikit dia tak dapat ni, bos. Cukuplah. Dia tukang masak dapat duit singgit-singgit. Kau tukang mengampu je. Duit siling cukuplah. Tapi apa, bos? Sikit-sikit. Lama-lama, jadi bucit. Saya nak buat terapi saya, bos. Terapi apa? Terapi kakak saya. Besok kalau dah baik, boleh jadi macam Jatuh S. Bisa. Bisa. Saya jadi S.C. Jerman. S.C. itu apa benda? Apalah, bos. S.C. Adam Tune. Ha. S.C. Mizal kau nak. Kau tu macam tayar kereta Datuk S.C. Mizal adalah. Berangan. Bos. Dah pergi kerja. Bos. Bos yang betul. Heran. Aku heran. Sampai setakat ini, dah 3 chef kita berhenti tanpa alasan. Ada yang tahu apa sebabnya mereka berhenti? Mereka lari tak bagi tahu. Ada? Tak tahu, bos. Kau langsung tak tahu. Kau tak nak ambil tahu. Itu je ceritanya. Aku tak nak kalah dengan adik aku, Tajul. Eh? Kau tengok. Ini semua adalah sijil-sijil penghargaan kepada restoran kita. Kerana restoran kita ni masakannya memang hebat. Aku nak kalau boleh peranggan ini sampai penuh satu bilik ni. Faham? Lepas itu, kita kena kerja kuat. Restoran kita ni adalah masakan yang paling terhebat sekali. Ha? Kita jangan go down. Kita mesti go up. Faham? Don't sleep. Faham? Kerja. Ni. Aku nak cari chef yang baru. Tapi terbaik.
Baik, ya. Baik. Baik, baik, bos. Kau masih tidur lagi. Berangan lagi. Eh, basuhlah kau masuk saiki. Loyo tapi. Ah, ya kau tengok ni. Apa? Pertandingan memasak, gaji lumayan. Masak rondang diutama kan. Rondang siapa lagi yang handa kalau tak rondang kau? Menangi makan eh. Betul kau mah. Eh, betul lah tu. Apa tu bila tu? Kono, kono, kenapa kau apa tu? Weh, botol ni nak secopek mungkin ni, Mangga. Elok bona tu, joki jangan kau tolak. Musuh jangan kau cari. Ha. Ombak ni macam nak mengalah saya, kan? Eh, sensitif pula? Yalah, Mama tahu tak? Esa dah lama dah nak pergi dari sini ni, ha? Tapi Esa nak tanya dengan Mak dia. Oh, kenapa lah Mak tak minang sebilah tu? Sampai dia melopeh. Kau ni pagi-pagi dah sontak pula. Ay, buat kojonya lagi, ha? Sambung lah, ya. Eh, tak apa. Omak bukan apa nak, oi. Buat apa lah kau meluput dekat sini, ha? Meluput dekat sini. Manalah tahu? Sudah lama, sudah lama. Nanti telur nanti berayak ke dia, ha? Cikgu orang dia. Ya, ladonya banyak, ha? Cilian mulut kau, kan? Nak merontak-rontak lah ke sini, kan? Pasal punya dia lagi, ha? Lah, ha? Pandai pula nak melawan-lawan, hai? Eh, Mak. Poi lah ya, nak. Omak ni redo kau poi. Apa lagi kau nak tinggal kat sini? Si Milah dah nikah dengan Ujang Katik tu. Tak lama lagi. Buntinglah dia tu. Ha. Habis kodai macam mana, Mak? Lah kodai tu, anak Pak Nang kau Sileman tu, dia bantulah Mak nanti. Yolah, Mak. Sebab Mak dah cakap macam tu, Esa ni poi dah. Tapi sebelum Esa poi ni, Esa nak minta maaf dengan Mak halalkan makan minum Esa, Mak, ya. Ha. Tuan pun, kalau sekiranya Omak rindu kat saya ni, ha? Omak jemput lah saya. Ha? Ha, Omak, satunya nak tanya. Koris sebenarnya anak Abah tu lho. Mana? Kau ipus aku arwah Abah kau? Iya. Aduh lah. Omak nak bosan. Apa dia? Ni, ha. Jangan kau tikam orang pula. Mak ni mondok tu macam doa, Mak. Ha. Ha. Mak ingat kan, yo. Mestilah, kita akan buat promosi nanti. Oh. Apa ni? Masak lemak ke apa nak kata masak lemak? Tak macam masak lemak kuning pun tak kuning. Apa benda ni? Siapalah masak ini? Ya Allah. Kalau I viral kan ni, habis. Ni, sukalah. Otong selera. Siap dia. Kita viral kan nanti? Sakit hati. Pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik. Janda. Oh, ya. Ya, Datuk, kenapa? Apa ni, Nis? Ha? Apa yang kau buat ni? Ha? Siapa yang masak tadi? Saya masak. Kau masak? Siapa suruh kau masak? Ha? Kau ingat kau tu pandai masak ke? Kau tahu tak? Si Rosima dekat luar tu makan. Dia makan, dia balik teh. Macam-macam dia cakap. Tak sedap masakan kau tu. Aduh, lain kali bagi tahu akulah. Faham tak? Kau tahu dia siapa? Ha? Dia akan bantu kita tau. Takkan nak share kan untuk orang ramai supaya orang datang kat tempat kita. Ha? Dia pun tahu masakan sedap pun tak sedap. Pasal tu aku panggil dia. Kau faham tak? Sekarang apa dah jadi? Ha? Malu tak aku? Ha? Kalau semua orang followers dia baca. Malu tak? Ada tak orang datang kat sini? Ha? Abang, walaupun kita dah bercerai, abang janganlah dendam kat saya.
Saya tahu saya banyak salah. Bukan dendam. Aku tak dendam dengan kau. Ini kesilapan. Faham tak? Kesalahan kau. Kalau aku dendam dengan kau, pasal kau ni bekas isteri aku, aku tak panggil kau kerja kat sini. Kau tak sedar ke tu? Tak sedar? Itu mesti pentingkan restoran ini, perniagaan. Faham perniagaan pakai duit. Duit macam mana sekarang? Kejap, kejap, kejap. Datuk jangan risau sebab besok kita dah ada seorang chef untuk datang interview. Stikin. Aku kalau dapatlah buat rawatan terapi itu, kampung aku tak gagap lagi. Aku boleh jadi superstar. Macam Datuk Semizal. Ya? Macam siapa tu? Wazi. This is Pila. One more time. Kayang nak cakap susah. Gagap dia. Mana bos aku lah? Bos! Apa? Baik, bos. Ada cerita baik, bos. Baik apa? Lebih ni, abang bos tu takkan dapat tidur nyanyak lagi, bos. Abang? Abang kau? Dia tu abang tiri akulah. Sorry, bos. Abang tiri, bos. Bos, kau nak tahu tak, bos? Bos, kau nak tak? Cik Rosimah blogger yang suka buat review masakan terkenal tu. Follower dia kan gibu-gibu follower dia kan. Komen kan follower dia kan. Baru ni bos, dia komplain masakan restoran abang tinggi bos tu. Ha. Bos, dah jadi viral bos. Viral. Dia masuk dalam apa tu bos? Dia masuk dalam Instagram, dia masuk dalam Facebook, dalam YouTuber pun ada bos. Habis dah bos, lopeh ni abang tinggi bos tu jahanam. Salam. Kau dah lama kerja sini? Sini? Lama lah. Kan bos yang ambil saya kerja sini. Sekarang aku datang ni nak minta kerja. Minta kerja? Ini kan saya dekat bos. Apa pula bos nak minta kerja pula? Aku nak minta kerja nak duduk tempat kau. Bapa duduk bos. Kalau mak bapa handsome lagi bos. Apa tadi YouTuber? YouTuber bos. Alah yang topan keluar video. Macam mana kita Anis? Datuk, kita dah ada seorang chef untuk diuji bakat. Sekarang ni dia tengah siapkan masakan. Bos. Cik Rosimah pun saya dah jemput. Kau ni kenapa kau pandai-pandai jemput dulu? Lain kali bagi tahu aku. Aduh, kalau dia masak tak sedap macam mana? Macam itu lagi. Malu aku tahu. Masakan saya ini akan saya buat sekarang. Ayam ni pun dah dibuangkan dia punya kulitnya untuk orang makan bertambah lazat dan kesihatan terjaga. Bahan-bahan semua dah disediakan. Okey. Tapi mesti nak ada tambah lebih sedap lagi rendangan saya. Saya ada keris hikmat ini. Keris pusaka, keris hikmat. Tolong bagikan saya satu alamat. Jadikan masakan saya lebih lazat. Waiter. Ya, tuan. Order. Menu, kan? Ya. Oi, macam-macam. Macam ada kan? Ya, tuan. Saya nak tanya sikit deh. Ya, tuan. Restoran dekat ni? Dah tak ada chef lagi kan? Ada, tuan. Ada? Ya. Mana? Ada kat sana tu. Chef? Ya, chef. Boleh chef ambil pesanan, tuan? Boleh. Ni apa ni? Minum. Kopi uas ni mau? Gula tak nak? Okey, tuan. Kopi pun tak nak? Okey, tuan. Ais pun tak nak? Okey, tuan. Limau. Okey, tuan. Pun tak nak? Cepat sikit, haus sikit. Air apa ni, tuan? Kalau dah semua tak nak tu. Ais suam lah. Okey. Cepat sikit, haus. Macam mana? Wow! Amazing! Memang sedap, Datuk. Memang cukup rasa, Datuk. Rasa rendang dia ada
Cakap dengan bos aku ni. Jangan hantam. Macam mana aku nak buat? Bos. Hei, tu bos. Kau berani. Kalau nak membuang kat sana, tanda. Jangan kau membuang kat sini pula. Bukan macam tu, bos. Apa hal? Masak, bos. Masak, bos. Siapa yang masak? Tukang masak kat dapur. Kau nak suruh aku masak apa? Bukan masak tu. Apa jawapan dia? Abang tiri, bos. Dah ada. Tukang masak baru. Bagus. Lagi bagus. Dulu. Dia ada tukang masak baru. Kau ni penyakit gagap kau kalau kelang kabut. Macam ni lah rupa dia. Dia ada tukang masak baru. Yang tu. Bos. Apa bos yang gagap ni? Aku tak suka berita ni. Aku baru lah nak senang perut. Kau dah merosakkan dia. Habis tu macam mana kita nak buat ni? Dia ada tukang masak baru. Bagus tukang masak dia. Bagus. Tinggi. Gawat lagi. Kau ada idea tak? Nak buat macam mana ni? Saya ada satu akal. Memanglah kau ada satu akal. Selama ni satu akal kau tu, aku pun melayan tak habis tau. Kalau kau ada dua akal, habis terbalik dunia ni kau buat. Bukan akal tu. Habis akal apa? Idea. Idea. Tak cakap lah idea apa. Sedap pakai filter. Cakap lah. Berasih sehingga dia. Sabar. Nanti dapat katong tadi. Boleh. Boleh bos. Jalan. Jalan. Aku sakit perut. Kau punya pasal ni. Nak saya. Bos nak saya. Dah. Chef. Ni kau tunggu kat sini. Biar aku pergi tengok apa yang perlu beli. Kau tu pun kau tahu sangat pun. Aku ni lah kerja aku daripada dulu. Daripada kau tak ada lagi, aku je yang buat. Kau tunggu sini tau. Eh, apa pula lama sangat ni? Dah, jom. Hai, Cik Anis. Ni beli banyak-banyak ni nak bagi makan kambing. Kenapa pula aku selalu beli macam ni? Okey je. Apa? Ada yang tak cukup ke? Tak apa. Tadi Cik Anis duduk sini, saya pergi. Aku tunggu sini pula. Yalah. Pergilah cepat. Dah marah. Apa lagi yang dia nak beli tu? Aku dah beli banyak je ni, tak cukup lagi. Lepit. Tak sini. Ni chef. Lepas ni kau pergi beli je barang-barang ni semua seorang. Aku dah tak payah ikut dah. Kalau salah engkau yang kena, gaji kau yang kena potong, bukan aku. Pada muka kau. Faham? Dah semua aku pilih, itu tak kena, ini tak kena, semua kau je yang betul. Mas, awak nak pergi mana ni? Jumpa Chef Syafiq jap, ada hal nak cakap. Jangan lama-lama pula, mengulat pula nanti tak ada kerja. Assalamualaikum, Chef Syafiq kan? Waalaikumsalam. Alah, janganlah panggil saya Chef Syafiq. Orang panggil saya Syafiq. Tetapi dekat kampung, orang panggil saya Syafiq. Tapi kalau sekiranya awak nak panggil saya Abang pun boleh juga. Ya Allah, segan pula nak panggil Abang. Okeylah, Mas panggil Abang T. Sesuai kot? Sorry lah kalau Mas macam busy body sikit lah kan? Apa yang Cik Anis macam bising tu? Dia tu.
Alah, satu cerita ni tak ceritalah. Tadi dekat pasar, dia suruh saya duduk tepi. Dia kata nak beli barang. Bila dah beli barang, tengok satu troli dibawanya barang tu. Dia nak buat apa, kan? Jadi saya kata tak apa. Awak duduk tepi, saya pergi cari barang. Ha, itulah dia berkongsian tu. Ha. Tapi dia tu siapa? Dia ni ex-wife kepada Dato' Zahid. Tapi itulah jodoh tak panjang, kan? Dah last bercerai. Dah tahu je lah bos kita tu suka perempuan yang badan cucomel, gebelumbu, putih-putih macam Cik Osimah tu. Oh, ha, itu yang suka. Oh. Eh, tapi kenapa dia masih ada kat sini lagi? Ya, kalau bagi pengarah, sebab dia masih pegang saham syarikat. Apa orang putih kata tu? Minority share. Ah, lupa pula. Jadi dia ditetak Dato' lagi. Ay, lebih kurang aku tak tahu lah. Ha, okeylah, Mas nak kena pergi dulu, sangat-sangat busy. So nanti kita chit-chat. Hebat permainan kau lah. Ha? Siap bertata bagai. Aku ni, tak kira lah kau ni chef yang bagus ke, kau ni masakan kau hebat sangat ke, mas tu aku yang punya. Ha? Lagi sekali kalau aku nampak kau mesra-mesra dengan mas. Eh. Ha. Aku beritahu mak aku. Aku bagi tahu mak aku. Pakai limau mandarin tu. Lain dia tak ingat. Aku balik dulu. Bagaimana? Semoga aku macam tu. Tak ada apa. Kau pun
segera selesaikan misteri. Kau datang seperti telah dijampi. Kau tidak boleh pergi. Kau semua akan terus pergi ke sana. Pergi, pergi. Aku tak faham botol dengan bos aku ni lah. Aku bagi cadangan. Bomoh tu pula yang dibayar lebih. Habis tu aku buat kena buat, bomoh tu tak buat pun. Apa ke? Aku ingat tadi dia ajak aku pergi sekali. Nak ajak pergi karaoke ke? Hang off ke? Dah lawa-lawa. Kono tabu basi. Tak apalah. Bos aku punya pasal. Aku buat jugalah. Nama pun bos. Kan tak ikut kan kau nak marah, kau nak buang kau. Aku nak pernah bacun ni. Lupa pula tadi. Sekejap. Ingat. Kepala kepalit. Mata merah udang balik. Anak cucu tumpang lalu. Tapi tak siwek penunggu. Batin, balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalah kau ni, Eri? Alah, tak kajut aku tu tak? Sekarang kau buat apa ni dekat tempat aku ni? Kau buat apa ni? Aku bagi rumput kau makan ni. Kau tengok tu. Sian rumput kau ni. Alahai. Sekejap. Orang selalu bagi makan waktu siang. Sekarang ni waktu malam. Dah kenapa? Itulah kau tak tahu. Rumput-rumput ni, kita memang kena bagi dia pada waktu malam. Dia macam kita juga. Kau. Kalau makan malam, gemuk tak? Gemuk lah. Aku pun gemuk kan? Sama. Dia? Sama. Lagi kau. Brilliant. Kan. Tinggal di sini tau. Lagipun, tadi, aku tak berbaju ni ke tapak bos aku. Aduh, lebih. Lepas tu bos aku cakap apa tau? Suruh aku tabur baju-baju ni sakit sampai bos kau ni. Bos aku dengan bos kan? Hati-hati. Kan? Kau nak main tak? Boleh ke? Ada syarat. Apa? Kau ni tempoto saja. Pandailah kau ni, bagus lah. Sharing is caring. Kalau tak sharing, sama-sama kering. Ambil. Ah, tak, aku nak bagi macam baca-baca sikit biar dia gomok betul. Oh. Kena bangun waktu malam, kan? Malam. Dia bangun malam. Malam macam mana? Pandai lah, kan? Kau nak tanya? Tanya. Abang suka ke masakan apa? Sebenarnya, apa yang Abang P masak, semua Mas suka. Tapi kalau Mas makan rendang Abang, ya Allah, Tuhan ku. Suami lalu pun Mas tak perasan. Masa kahwin ke? Belum. Suami pun tak ada, tak kahwin lagi. Sebenarnya Mas tak tanya Abang. Abang P dah pernah kahwin ke dulu? Abang? Abang sebenarnya pujian pelajar. Itulah pun seminar tu kan. Dihampurkan harapan abang kan. Lepas tu kan tanpa dia dah buting ni. Buting apa? Tak baik. Tak. Sebenarnya kau bawa mak abang buting. Ya Allah, alhamdulillah kerja, Mas. Sebenarnya abang ni banyak kerja, Mas. Sebenarnya abang nak cek inventory. Lambat kerja tau. Nanti kita jumpa lagi. Macam mana? Dia tengok sekali. Mantuk, Mas. Terima kasih, ni je. Saya risau ni, Tok Momo. Betul ke ni? Betul.
Aku ada ke pejabat tajur. Dia begitu marah dengan kau. Dan dia nak musnahkan kau sekali. Jadi, sebagai bomo, orang bayar kita buat. Aku dah buat jampi serapah. Dan macam-macam aku hantar ke tempat kau. Aduh, jahanam. Jahanam saya dengan restoran saya. Kenapa Tok Bomo buat? Sabar. Aku tahu kamu sedarah sedaging. Kalau Tok Bomo dah tahu kami ni sedarah sedaging, kenapa Tok Bomo buat? Ikut cakap dia, hantar segala macam nak musnahkan tempat saya. Sabar. Aku tahu kamu sedarah sedaging. Saya tak faham Tok Bomo. Aku ni Bomo. Bomo juga ada perasaan, ada hati perut, ada kesian, ada simpati. Terima kasih, Tok Bomo. Kau tunggu tajuk. Aku pun tak sampai busuk hati dengan aku ya. Nak ikut ikut apa yang okay. Tajul suruh. Kau jangan susah. Apa yang aku jampi, apa yang aku serapah, apa yang aku hantar, semuanya auta. Auta. Maknanya tak ada apa-apa berlaku dekat saya dan restoran saya lah. Belak. Terima kasih Tok Bomo. Berapa dia bayar, saya akan lipatkan dia lagi. Jahat betul kau yang Tajul. Norida, you cekkan yang Datuk Sri punya tu booking. Okay. Restoran gitu tu. Ha. Ada bagi siapa? Datuk Sri, Datuk, Datuk Sri. Sri. Okay. Hai, Datuk. Hey, Rosie. Dah lama sampai? Tak, baru sekejap. Tadi Mas ada call I, cakap petangnya ada high tea special ya. Ha, sebab itulah I sampai cepat-cepat sebab nak rasa kuih-muih daripada Chef Datuk tu sedap tidak. Ya, memang saya suruh Mas pergi jemput Rosie. Oh. Kerana Rosie orang yang mustahak sekali. Boleh cuba ni ada special. Ha? Mestilah, Rosie kan? Okey, so kita ke dalam lah. Boleh, Datuk? Ada sesuatu yang saya nak beritahu. Oh, dia baik, Datuk. Okay. Bye. Macam mana? Terbaik, bos. Mula-mula, bos. Saya genggam. Lepas tu, bos. Saya lempar, bos. Tabu. Mengamang bulu rumah lagi, bos. Lepas ni melingkup bisnes saya. Betul, bos. Nampak tak? Jodohku. Malam bulan di pagar bintang. Makin indah jika dipandang. Bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Kenapa ni, Mas? Nampak kita dia terus masam, monyok, bad mood. Kenapa? Bukan bad mood. Tapi itulah tak suka. Apa kata kalau Encik pergilah buat kerja? Bukan apa, tak elok kan cuci tulang macam ni. Alah, kalau bab membodek bos, nombor satu. Tak payahlah nak macam Encik. Yang bagus kalau Mas panggil Abang Hairi. Lebih romantik. Wow, amazing. Macam ni lah, Mas tengah busy. Ni kalau bos nampak, ni susah kita. Ish, apa mayat tak ni? Selagi Abang ada dekat sini, Mas jangan risau. Abang dengan Datuk ni, ha, macam Chef Partner, ni restoran ni, Mr. Datuk ni, Abang yang majukan sama-sama dengan Datuk. Kalau Abang tak ada, tak jadi semua ni. Faham? Ambul, ambul, ambul. Bukan main korang bercanda ria dekat sini, eh? Eh, puan ni nak kerja ke? Nak apa ni?
pergi dulu. Kau tak ada kerja? Sekejap. Apa? Ada-ada je. Saya ambil gambar dulu, Datuk. Kita update dulu ni. Okey dah. Sekarang kita buat live. Hello, all my followers. Hola, hola. Yes, kita sekarang berada di apa orang kata, di tempat. Okey, ha, nama dia di tempat. Makanan dia you all nak bagi tahu kat sini selesai macam I post tadi tu. Menarik kan? Memang best beletuk rumah. Dan juga ada Datuk. Datuk Syed, owner kedai ni. Ha, tengok. Sweet kan orang dia? Apa khabar? Jangan lupa datang ke sini. Di tempat. Memang tempat. Kau ni tempat. Makanan pun sedap-sedap. Tengok. Betul lah tu? Jangan betul. Nampak? Bye-bye, my followers. Ngomong-ngomong. Ola-ola. Wah. Ramai followers. Ramai followers. Sekali buka je, Datuk. 20,000 tu yang paling sikit. Selalu sekali buka, 2 juta. Ataupun orang kata sekali buka paling sikit pun kadang-kadang pun 100,000. Datuk sikit-sikit je. Sekali buka? Yes. Buka lagi lah, boleh tambah lagi. Dia tak boleh selalu. Dia kena sekejap. Kalau selalu orang muak. Ha, tengok belakang kita dah tunjuk tadi ramai orang semua kan, Datuk? Jadi sekarang kita boleh makan lah. Sila. Hari ini makanan meletup, Datuk. Asam pedas ikan pari. Bos. Saya rasa lah, Bos. Kita nak kena kancing dengan bermuah tu, Bos. Kenapa? Sebab hari tu saya tengok Cik Rosimah melantak semacam lah, Bos. Dekat kedai Abang Tiri Bos tu. Lepas tu siap puji-puji lah kita. Maknanya apa yang kita buat tu tak berkesan lah. Betul, Bos. Lepas tu ramai orang datang, Bos. Kerosteran Abang Tiri Bos tu. Aku tak kira apa nak jadi, Jamal. Aku tak nak rancangan kita ni terkendala. Duit aku dah banyak habis tau. Aku nak kau usahakan sampai apa yang kita rancangkan ni berjaya. Faham? Faham, Bos. Macam tu lah, Bos. Semangat, Bos. Macam tu. Lawan tetap lawan. Macam tu lah. Bos kita! Kau bawa kereta macam basikal ni, kenapa? Lajulah sikit. Aku tahu kau ni bloggers terkenal. Ramai followers kat dalam blog kau tu. Beratus ribu. Takkan benda yang senang kau tak boleh buat? Kau bagi tahu je followers kau tu, restoran dia tu makanan tak sedap. Ayam yang dia buat tu bukannya ayam sembelih. Ayam cucuk. Sabarlah. Kalau layanan tak bagus, kau buat je bayarannya nanti berbaloi. Confirm kau akan suka. Tuan Tajun. Kau ni kan, pakaian kau memang cantik. Tapi kau orang ni hati yang busuk ada kat dalam. Betul tak? Kau datang tempat aku ni buat apa? Ada apa hal? Mesti ada hal. Kalau tak ada, aku tak nak datang tempat kau ni. Kau ingat aku tak tahu kan? Ingat jahat kau. Kau jumpa Bomo, kau suruh Bomo hantar macam-macam kat restoran aku. Supaya restoran aku punah. Jahat tu kau ni. Atau aku dengar tadi. Kau suruh blogger semua kutuk restoran aku. Apa hal kau ni? Apa masalah kau? Aku tak kacau kau. Kenapa? Kita ni adik-beradik lah. Kenapa kau nak dengki aku? Memang adik-beradik. Bapak je sama tapi mak lain-lain. Arwah ayah dari sejak dia hidup dulu, dia lebihkan kau tau. Semua dia dulu kan kau. Sampai dia mati, semua benda dia serahkan. Aku apa dia? Sekarang ni aku nak kau hidup cara kau, aku hidup cara aku. Kau pergi berambus dari tempat aku ni. Tak nak tengok muka kau. Aku boleh berambus dari tempat ni. Aku pun tak nak lama-lama kat sini. Panas tempat kau ni. Tahu tak? Yang kau ingat, kau buat lagi saman. Tahu tak? Saman. Kau ingat kau artis pun tak saman aku. Kau dengar ni pantun aku. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh senang berlari.
Kau ingat kau hebat. Kau saman aku tak lari tau. Oh, siapkan pantun ya. Kau dengar sini. Pantun maut untuk kau. Sorong papan tarik papan. Papan dia beli dari seberang. Kalau kau masih lagi ada niat nak berlawan, daripada sekarang. Daripada sekarang kita start perang. Perang tak kuat. Sorong papan tarik papan. Nanti aku bawa kengkapan untuk kau. Jangan mas, jangan mas. Biar saya pergi lawan mas. Tak. Kita tak payah lawan mas. Tak payah mas. Hei. Tu pukul 5 tu siapa beli? Saya lah beli. Aku suruh beli patung rimau. Kan aku kapan itu kau kasih? Patung rimau suruh beli pukul 5. Selamat. Selamat. Seperjuk. Encik Kai, dah kenapa ni? Ada apa-apa masalah? Mas itulah. Nampak mesra sangat dengan Syekh P. Dah kenapa? Dah start dah. Sebab tu ke? Iyalah. Abang tengok berbual dengan Syekh P. Ketawa sana, ketawa sini. Ada apa dengan Syekh P tu? Ha? Dia tu budak kampung, kolot, style pun tak ada. Tengok abang ni. Ha? Apa kurangnya abang ni? Encik Kai tak adalah apa-apa kurang pun. Semuanya perfect. Handsome. Sado. Very nice. Tapi satu je kurang. Kuat kipas orang. Okey, baik. Sampai hati Mak cakap. Apa kurangnya? Mas. Mas, tunggu apa, Mas? Wah, aku dah siapkan satu resepi rendang istimewa ni. Siapa makan, pasti dia akan suka dan mencilat jari. Selamat pagi. Ah, pagi. Wah, pagi dah sampai tu. Ya, mestilah. Aku kena jaga kau. Kan kau ni chef aku. Aha. Aku nak tanya, cukup tak peralatan masak dan juga bahan-bahan mentah yang kau nak gunakan ni? Alah, Datuk. Semua dah lengkap. Semua dah ada. Tinggal saya nak masak, Datuk. Itu yang paling best tu, Datuk. Pasal apa? Cita rasa saya semua dia ikuti apa yang saya nak. Ha, itu dia. Bagus. Dia begini. Sebenarnya kan, okay, aku ni bertahan. Bertahan aja kerana aku ada musuh. Aha, tapi aku confident dengan masakan kau yang excellent ni. Dan sekarang ni, customer mula ramai. Kan, jadi aku berani walaupun aku ada musuh. Kau tahu adik aku si Tajul tu, dia berusaha tak nak memusnahkan restoran ni. Datuk, jangan susah. Saya ada satu rahsia untuk memasak. Masakan saya akan menjadi lebih lazat, sedap dan orang akan suka. Tapi rahsia tu jangan bagi tahu. Jika risau, Datuk. Tadi saya dah masak hari ini untuk special tu, Datuk. Jadi, Datuk rasa sikit macam mana rasa ni? Oh, ini tak payah rasa. Bau pun dah tahu. Apa nama ni? Rendang istimewa daripada Chef P. Oh, rendang with chili lah ni. Ada chili.
Cik P. Chef yang cukup terkenal dengan masakan yang madras. Awak siapa? Saya Jamal. Macam ni, Cik P. Sebenarnya, saya nak bawa Cik P jumpa bos saya. Ada perkara yang nak dibincangkan. Siapa bos awak tu? Cik P kena ikut saya dululah. Baru Cik P tahu siapa bos saya. Macam mana? Jomlah. Saya nak beli barang dulu. Nak beli ikan. Okey. Chef P, beli dulu semua barang. Selesai nanti. Tu, dekat luar tu. Ada kedai minum. Okey. Saya jumpa kat situ. Okey. Jumpa kat situ. Okey. Bos saya pun jumpa kat situ. Okey. Beli. Okey. Jangan tak beli. Datang ni datang. Pergi dulu. Yang inilah Chef P tu, bos. Apa khabar? Ini bos saya. Chef P. Nama Chef P ni selalu disebut-sebut. Nama chef yang terkenal dengan masakan rendang crispy yang cair di dalam mulut. Betul? Kebanyakan pelanggan yang pergi makan kat restoran tu, semuanya komen tu kalau saya baca, boleh meleleh air liur. Maknanya masakan Chef P ni bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Tajul kena pujinya, kan? Allahuakbar. Saya jemput Cik Tajul dan Cik Yu Jamal. Cik Jamal datang, saya masak special untuk Cik Tajul. Okey. Macam inilah. Saya tak nak buang masa Chef P dan saya tak nak cakap lapi-lapi lagi. Saya straight forward je. Saya tengok Chef P kerja dengan Datuk Zaid. Mungkin dah lama. Tapi tak ada apa-apa perubahan pun. Tak boleh nak simpan halter pun. Girlfriend pun tak ada. Kahwin pun belum. Kalau saya bagi satu tawaran yang menarik untuk Chef P, saya bagi RM30,000. Chef P berhenti kerja dengan Datuk Zaid serta-merta, lepas tu kerja dengan saya lah macam. Nanti saya fikirkan ya, Cik Tajul. Nampaknya Mas dah sampai tu. Staff atau saya minta diri dah. Bos. Saya tolong. Tak ada pun tak apa. Kau tolong angkat, kau kan angkat dia. Baik, bos. Kalau saya pergi kerja dengan saya, saya sediakan driver sekali. Dah, pergi angkat barang dia. Saya tolong. Bos saya. Tak perlu saya pulang je ni. Budak kat sini ya? Assalamualaikum, Abang Pin. Waalaikumsalam. Banyak kerja sikit. Ini siapa ni? Oh, ini. Dah Cik Tajul. Terima kasih, Datuk. Terserah. My name is Jamal. Mas. Mas. Tulen ke calon? Tulen lah. Percayaan. Kalau Tulen berapa kali atas agak-agak ni? Boleh tolong tak? Maaflah. Terima kasih lah ya. Saya banyak kerja nak kena buat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mas. Bye. Abang Pin. Kenapa dia orang nak jumpa abang? Oi tadi tu. Hai sebenarnya Cik Tajul dia anak nak ajak abang bekerja dengan dia. Tu nak sokok duit dah apa kan. Abang tak sukalah benda-benda haram ni semua. Hati-hati je lah, abang. Diorang ni memang tak boleh dipercayai. Tak payahlah. InsyaAllah lah, Mas. Abang ni akan tetap setia dengan Datuk Zaid. Memang dia tu baik, cool kan. Abang suka bekerja dengan macam tu kan. Baguslah abang ni. Mas suka tau orang yang jujur macam ni. Mas, lupa nak cakap kan. Tadi, masa abang nak balik tadi, ada 2-3 orang yang pergi salam dengan Mas. Siapa?
Ni Kak Batin, Kak Bani, dah cuba kampung. Hei, buah hati abang dah balik. Tak apa. Biar abang yang angkat, ya? Tak apa. Encik Kai, tolong Mas dengan Abang P sekalian kat bayang, ya? Orang perempuan tak boleh angkat. Nanti rosak tangan. Tak ada maknanya. Mas, Abang P boleh angkat. Alah, bukan banyak sangat barang ni pun. Itulah kau. Orang perempuan lemah. Dah. Abang P, jom. Kita banyak sangat kerja kena buat, kan? Jom. Masalah. Tak, Mas. Abang P, jom Abang P. Mas, temankanlah Abang. Angkat. Alah, takat barang-barang. Mak, ay. Pi, tolong aku, Pi. Sekejap, mana tadi? Ni dia. Tak apa, biar aku baca. Rendang paling hebat, restoran di tempat. Front page ni tau keluar. Aku dah cakap sama korang dah. Kalau tak disebabkan kepala otak ni, bergabung dengan Datuk, memang menjadi punya. Yelah tu, betul. Aku tengok dekat Instagram pun sama. Like dia gila-gila punya banyak. Tu. Aku dah cakap lah. Dah. Bos datang. Hei, dia macam ini semua muka manis. Senyumnya apa? Apa tu? Kita punya restoran ni. Keluar front page tu, masakan rendang terhebat. Betul dah tu, dekat Facebook ada ramai komen tau. Orang like lagi. Hebat tak hebat, kan? Bagus. Alhamdulillah macam tu. Bagus. Jadi itulah salah satu sebabnya aku datang panggil kamu semua ni hari ini. Tahu pasal apa? Mestilah tahu. Saya bonus lah. Betul. Ya. Jangan tepuk dulu. Kenapa? Tahun ni tak ada bonus. Alasan. Dengar sini. Duit bonus kamu semua tu aku nak kumpulkan, nak jadikan modal, nak buat hantaran aku nak kahwin. Mana boleh macam ni? Betul tak ajilah. Okey, bertenang. Takkan aku nak buat macam gitu. Dan gini, sebenarnya, selain daripada berita yang keluar di Facebook macam aku cakap dan juga di dalam online ni, aku rasa sejak hari ini rendang Pini bertambah famous. Jadi wang bonus korang ni aku kumpulkan, aku nak besarkan lagi perniagaan kita ni. Betul. Jadi gini, bukan itu saja. Ada semua syarikat besar. Internasional. Syarikat besar yang ingin bergabung dengan kita, dia orang bahagian packing dan hantaran dalam Malaysia, mungkin ke satu dunia. Bayangkanlah, di mana saja orang berada akan dapat menikmati rasa sedapnya rendang pi kita. Bagi tepukan. Tanya. Dan kita mesti bekerja keras. Apa pula aku kena buat benda ni semua? Datuk ni pun satu. Semua kerja aku kena buat. Ini kerja pun aku nak buat juga. Entahlah aku ni pemalas. Apa benda lah diorang ni. Khairi. Buat apa ni? Relax je. Makan kerja buta. Cakap tu baik sikit. Aku buat kerja. Nampak aku tengah buat apa ni? Aku nak tanya kau. Kau tahu tak pasal rancangan Datuk untuk nak perbesarkan rendang Chef P tu? Aku pasal Datuk ni aku heran tau. Sekarang ni, dia dah jarang bawa aku dah. Aku dah banyak benda aku tak tahu. Tapi aku dapat tahu. Aku nampak dia ada meeting dengan Cik Musimah. Aku sekarang nampak Datuk sekarang ni macam mesra je dengan Datuk ni.
Abang tak jelas ke? Eh, hello, bukanlah aku nak cakap besar. Setakat datuk tu, sekali dia pergi, 10 aku boleh dapat. Aku ni bukan apa tau. Aku tak sukalah Rosimah tu masuk campur hal perniagaan aku sebab aku ada pemegang share dekat sini. Dia tu siapa? Dia siapa nak jadi orang penting kat sini? Itulah maksud aku. Ha, kau bayangkanlah. Kalau Rosimah tu dikahwin dengan Datuk, apa jadi dengan restoran ni? Ha, Datin Rosimah. Hey, no, 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 no. Tak akan jadi. Dekat saya sekarang, aku nak kau tolong jadi spy aku. Je dengan Datuk. Tengok, apa plan dia orang? Tak jelas ke? Tolong je. Nanti payment sembang tepilah kau ni Allah. Mengaku macamlah tak biasa. Macamlah. Deal. Ah, gitu. Ni office suci my husband. Bagus. Hai, Datuk. Hai, baby. Duduk, 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 baby. Sehat? Ah, sehat, baby. Kamu duduk, duduk, duduk. Thank you. Oh, hari ini bersinar-sinar, baby. Ah, of course. Sebenarnya, kami memang tunggu ketibaan Sima. Oh, sorry. Sima dah pergi, Rosi. Yes. Oh, memang kedalah kan? Tambah cute. terima kasih datang. Eh. Kerana memang tunggu Rosi. Eh. Yes. Kerana Rosi ni kita punya backbone. Banyak followers. Macam ni Azam, apa pun tak ada followers. Berapa ramai followers sekarang? Oh, sekarang ni followers saya dalam 2.5 million. Eh, taklah Cik Rosie, sekarang dah up 5 million. Oh, really? 5 million Datuk, nampak tak? Nampak tak? Ha, Tajul, ada apa ni kau suruh aku datang? Kak Anis. Sini. Duduk. Wow. Bergetar. Melekat-lekat lagi. Nak panggil Kak Anis ke? Macam tak sesuai lah panggil kakak. Aku panggil Anis je. Sayangnya, Zahid boleh tinggalkan kau dalam keadaan macam ni. Masih meletup, segak bergaya, manis melekit. Tapi tak salahkan Zahid lah. Dia memang dilahirkan otak separuh. Jadi keputusan yang dia buat tu hanya tiga suku bahagian je daripada manusia biasa. Sebab tu dia boleh ceraikan kau dalam keadaan macam ni. Tak apalah. Dah tak serasi, tak ada jodoh. Nak buat macam mana, kan? Aku setuju dengan kau. Mungkin sebab tak serasi dan tak ada jodoh. Jodoh tak panjangan. Tapi mungkin dengan dia je. Dengan orang lain belum tahu. Mungkin lebih mesra, lebih serasi ke? Bukan tajuk tu yang kita nak bincangkan hari ini. Sebenarnya aku panggil kau ni, aku nak bincangkan pasal rendang Chef P. Aku dengar cerita Zahid ada perancangan nak buat pasaran besar-besaran tentang rendang Chef P ni. Ingat, dia tak ada letak pun nama kau sebagai pemegang saham. Dia dah bincang dengan Kak Rosimah. Mana yang tembam vok macam badak berendam tu? Diorang dah berbaik berdua, berbincang, bersepakat untuk jadi partnership. Dan segala keuntungan, diorang yang dapat. Kau dapat apa? Kau akan melopong tenganga nanti. Sebab tu aku panggil kau datang sini. Segala apa yang aku ada, aku nak share dengan kau. Aku akan lantik kau sebagai pengerusi dalam syarikat aku. Kita boleh share keuntungan. Kita boleh share kehidupan. Kata Tajul kalau aku ikut dia boleh jadi pengerusi. Tapi kena Zahid gagal. Nak gagalkan Zahid, kena gagalkan Chef P. Tapi macam mana? Apa benda ni? Abang P! Abang P! Cik Anis! Buat apa kat sini? Mas,
Tak tahulah keris pengantin siapalah ada kat sini. Macam-macam ada kat sini. Hmm. Ni nanti awak tolong cek siapa punya. Lepas tu letak dekat bahagian lost and found, okey? Okey, boleh. No problem. Nanti Mas settlekan semuanya. Ni awak buat apa kat sini? Sebenarnya, Datuk suruh dia masak special malam ni. Masak? Tak apalah, nanti awak cek siapa punya ni. Okey? Boleh. Dia pelik lah. Okey? Pelik kan? Ramai ni Abang P ni. Masak apa malam ni? Eh, Mas. Macam mana pegang Abang Anies kes ni? Cik Anies yang jumpa dia suruh Mas simpan. Kukut kalau klien punya lah. Jangan, Mas. Keris ini ialah peninggalan arwah bapa abang. Dan keris ini punya banyak tempat dia. Ha. Mas tak faham. Abang cakap apa ini? Mas, keris ini banyak artinya pada abang, Mas. Dia membantu abang kena masak. Makanan akan menjadi lebih sedap bila klien datang sampai ke tidak jadi. Itulah rasa dia. Tak faham. Macam mana benda ni boleh masak-masak abang-abang punya masak ke benda ni? Keris ni ada hikmatnya. Tapi, Mas jangan cerita dengan siapa. Ini rahsia abang, ya? Janji tak cerita. Okay. Dah, jom. Jom, kita kena masak sebab Datuk suruh masak malam ni. Special. Suruh masak? Jangan risau dah. Itu memang kerja abang, kan? Abang dah beli semua barang-barang ini. Memang nak masak sedap-sedap. Pasti batal Datuk suka lebih. Aku dah tahu. Tahu apa? Tahu sumbat ke tahu goreng? Kenapa kau ni? Aku dah tahu di manakah kehebatan masakan Chef B. Di tangannya kah? Di perutnya kah? Di lidahnya kah? Kau ni, masakan dia dah sedap. Mestilah daripada resepi dia. Salah. Kehebatan masakan Syepi terletak di keris. Keris buah ini pakai keris azimat. Keris? Oh, maknanya selama ni masakan dia tu sedap sebab jambi-jambi keris tu. Patutlah sedap. Aku dah cakap. Aku dah tahu. Kau dah tahu. Aku dah tak sambung kerja. Ada apa? Aku dah tahu dah. Kenapa resepi masakan Chef P itu boleh jadi terlalu sedap? Dia gunakan... Keris? Keris azimat. Azimat? Ayah, habis itu kita nak buat macam mana? Tak apa. Nanti aku suruh si Khairi itu pergi curi je keris tu. Okey. Nanti saya minta Jamal uruskan. Ayah, baik. Mari tuan, marilah puan. Kita makan jamu selera. Ini hidangan masak Malaysia. Dari selatan sampai utara. Ayam goreng sedap sekali. Bila makan di tengah hari. Boleh hidangan untuk tuan puteri. Dia sedap nak kali lagi. Oh, Maria. Mari tuan, marilah puan. Kita makan jamu selera. Ini hidangan masak Malaysia.
dari selatan sampai utara. Masak kari sedap sekali kalau dimakan di pagi. Tajul, inilah keris azimat Chef P. Rahsia kehebatan masakan dia. Ini? Wow. Jadi selama ni keris inilah penyebab untuk kejayaan diorang. Sekarang ni keris azimat ni dah berada kat tangan aku. Bisnes Zahid akan melingkup. Lepas itu, Chef P pula. Kita biar dia gulung tikar balik kampung tanam kangkung. Sesuai dengan muka dia. 2,000 pak. Tak ada masalah. 4,000 pun boleh. Tempat kita besar. Ya, ya. Ya, ya, ya. Okey. Confirm, ha? Confirm. Layan ini juga. Ya, hello. Ah, oh, rendang. Okay, tak apa, nanti saya suruh Mas dengan nanti kita akan emailkan, ya? Ain okay, hantarkan. Okey, okay. Okay, okay, terima kasih. Datuk Zahid. Ah, ya, ya, Datuk Zahid sini. Hello, siapa tu? Tajul, anak tiri abah kau. Tajul, kau kat mana ni? Kau tak payah sibuk cakap kat telefon, aku kat belakang kau ni. Ha. Aku tak jemput kau datang, nak apa? Macam inilah, Datuk Zahid. Aku dah puas fikir. Dua hari aku fikir. Hari ketiga aku fikir. Sampai hari ini aku terfikir. Aku dah buat keputusan untuk tamatkan persekitaran kita ni. Ada satu cara je. Aku nak ajak kau bertanding. Bukan bertanding mesti lengan. Aku takut lengan kau patah. Dan bukan juga bertanding ahli jawatan kuasa kampung. Kita akan bertanding chef. Siapa yang masak paling sedap, paling hebat, dia akan menang. Kalau chef aku yang menang, aku minta kau undur diri. Serahkan semua perniagaan yang kau ada kepada aku. Kalau aku menang? Kalau kau menang. Kalau kau menang, aku serahkan semua bisnes aku kepada kau. Kau ambillah. Aku ingat, yang kau fikir menang je. Kalau kau kalah, semuanya akan jadi milik aku. Termasuk pekerja kau ni, nak? Kau hajar kau ni. Ha? Lampau orang kau ni. Abang kau sendiri kau siapa? Tapi tak apa. Tak apa. Kita boleh. Kau setuju? Setuju. Bagi aku masa dulu. 2-3 hari. Aku akan jawab. Baik. Aku tunggu jawapan kau. Eh, dah. Jadi. Macam mana? Kau dah dengar cabaran yang dia bagi kat aku tu kan? Ha? Apa pendapat korang? Saya rasa ini adalah satu peluang terbaik untuk Datuk ambil
untuk kalahkan adik tiri Datuk tu. Betul tu, Tok. Lagipun tak ada sesiapa yang boleh tandingi kehebatan masakan Chef P. Pasti kita menang. Ni, Datuk. Bayangkan. Bayangkan kalau Datuk menang, ada dua restoran mewah dalam satu kawasan. Betul, betul, betul. Kau confident? Confirm. Confirm. Kalau aku menang, aku ada dua restoran. Kalau aku kalah, bermakna aku langsung tak ada apa-apa. Fikir dulu. Eh? Menang untuk menang, menang. Tapi kau ingat boleh menang? Menang. Boleh, boleh. Confirm. Ha, semua ada kat sini. Eh? Sekarang, kamu semua dengar sini baik-baik. Aku akan adakan pertandingan memasak di antara chef si Tajul dan juga chef P kita ni. Ya. Aha, jadi perkara ni P kena serius kerana pertandingan ni besar. Pertaruhannya adalah restoran ini. Jika chef Tajul menang, restoran ini akan kuserahkan kepada Tajul. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, jadi kamu semua kena beri bantuan kepada Chef P. Apa saja yang dia mahu, masa yang dia mahu untuk persediaan dia dalam pertandingan ini. Ya. Aku harap Chef dapat bantu dalam pertarungan ini. InsyaAllah, Datuk. Saya tidak akan mengecewakan Datuk. Mereka itu nanti kalau makan masakan saya, menjilat itu. Oh. Abang. Kenapa? Hilang, Mas. Ya Allah, macam mana boleh hilang? Ya, abang saya dekat kitchen, dekat pejabat tak ada. Oh, abang tahu. Dekat bilik abang. Abang cek sana ke? Abang cek sana. Sana. Okay, okay, okay. Ha. Chefie. Apa yang kau termenungkan sangat tu? Ha? Kau tak payahlah nak fikir-fikir banyak. Engkau kena fokus pada pertandingan masakan tu nanti. Sebab kalau kau kalah, engkau yang dipersalahkan tau. Dan Datuk Zahid terpaksa gulung tikar sebab engkau. Jadi aku rasa kalau kau tak yakin, better kau balik je kampung sebelum ada masalah besar lagi jadi. Hei, dengar tak? Aku bukan apa, aku cuma bagi suggestion je untuk kau juga. Eh? Aku pergi dulu. Mas. Ah, ya Datuk. Mas sini. Ha. Kau nak mana tu jalan macam orang berangan je tu? Ha? Ah, tak, tengah sibuk jap sebab malam ni pertandingan kan. Dah siap belum?
InsyaAllah. Dekat. Lagi sikit je dekat. Seko, buat aku tak nampak ni. Kau pergi jumpa Chef P. Kata aku nak jumpa. Okey. Okay. Baik, Datuk. Cergas sikit. Cergas. Abang P. My sayang. Abang P. Kenapa bersih macam ni? Semalam tak ada. Hari ini pun tak ada. Kenapa? My baby tak sihat ke? Demam. Hei. Dia cari juga lelaki aku ni. Abang P. Abang P. Chef P, Datuk. Mana? Mana? Aku suruh panggil Chef mana? Tak tahu. Datuk, Datuk kena baca sebab Datuk. Apa hal kau ni? Tahu lah. Ah, bos, saya pun si kerja. Aduh. Alah. Macam mana, Datuk? Alah. Datuk, Datuk, ya Allah, Datuk, Datuk, ya Allah. Kau ni pergi. Oh, mak tak setuju langsung. Kau hilang macam tu ya. Buat petuntanglah Datuk Zahid cari kau nanti. Kau main hilang ya macam tu. Ini menayang orang nama eh. Aha, omak ni fikirkan menyayang orang. Ah, tapi Esen ni yang menanggungnya situ tu ha. Aha. Omak tak tahu. Omak kat kampung, Esen di bandar. Ha. Sabarlah. Yang kau marah Bona ni apa pula? Omak dengar ya. Esen ni dah dah sayang betul-betul dekat kau ni. Arwah abah tu. Ha. Memanglah guna sangat tu wasiat tu. Ha, untuk menyedapkan masakan Esen tu ha. Kan? Habis tiba-tiba hilang. Ha. Dia tak belajar kat Esen. Ha, supaya Esen dikalah. Ha, kau dah kalah. Esen baru rasa emas tu. Ha. Lahai. Omak lah pula tak percaya Bona lah hazimat tu, Dot. Eh, kau tu. Mari tengok-tengok omak ni. Kau omak percaya. Bukan sobat kau ni sepersaku abah kau tu, Dot. Buat makanan kau sesodap. Tu, sobat kau tu. Kau memang baik hati. Masakan kau tu sebab apa? Kau rajin menolong orang. Siang, malam, bosen-sen longan kau tolong orang. Jadi sikap Eko yang baik, yang mulia tu takkan Allah tak bantu kita. Takkan Allah tak bantu kau nak. Jadi memang tak ada sebab Eko nak kalah dah. Kau memang sah jadi juara. Tadi kau cakap siapa? Mas? Cuba cakap kau, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau perempuan tu? Waalaikumsalam. Saya, Mas. Datuk Chef P. Datuk, saya minta maaf, Datuk. Saya takut saya kalah, Datuk. Sebab saya tak ada keris yang boleh membantu saya, Datuk. Leh. Kau pasal keris, kau jangan susah.
aku juga ada satu keris. Keris ni pun banyak sejarah ni. Kau ambil ni, kau teruskan pertandingan. Aku tak nak malu. Kalah ke menang belakang cerita. Terima kasih, Tok. Mereka telah menyediakan dua jenis masakan yang akan diuji oleh Cik Rosima dan dua juri profesional yang terkenal, iaitu Chef Izzat dan Chef Zaidah. Beri tepukan. Pemenang akan ditentukan oleh juri dan like terbanyak oleh follower media sosial yang menyaksikan pertandingan ini secara live. Kedua-dua chef ini telah mendapat markah seri. Namun apabila dikira dari pilihan dan like oleh follower Facebook dan Instagram, maka didapati bahawa juaranya adalah Chef Lee. Datuk ada apa-apa ucapan? Boleh. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua juri dan terima kasih kepada chef-chef kita ni, dan juga saya bangga dengan Chef P yang mana telah membawa kemenangan dalam pertandingan ini. Jadi dengan kemenangan ini, saya rasa berbesar hati. Ramadan, jadi saya di sini akan mengadakan majlis berbuka puasa selama sebulan, dan majlis ini percuma sahaja kepada kumpulan Asnas dan juga ibu-ibu tunggal, ya. Dan dalam majlis ini juga saya memaafkan adik saya, adik kandung saya
yang mana kami bercadang untuk bertanding. Jika salah seorang chef kalah akan kehilangan sesuatu. Tapi pada majlis ini, apabila chef saya menang, saya nak batalkan kontrak ini. Kalau boleh akan hancurkan. Ya, kerana dia adalah darah daging saya juga. Sila, Tanjur. Sila. Kau jangan bimbang. Kita lupakan soal pertandingan itu. Kita lupakan. Lupakan kerana kita ada adik-adik. Mari. Mari, adik. Mari. Kita sedarah sedaging. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Chef P. Untuk pengetahuan, sebenarnya keris yang saya beri itu adalah sebilah keris yang saya beli di pasar malam saja. Di pasar malam saja. Itu bermakna